Hai semuanya, kembali lagi bersama Update Stadion. Update hari ini kita akan membahas perkembangan terkini Stadion Manahan Solo. Update terbaru adanya perawatan rumput stadion seperti biasanya. Selain itu, beberapa hari yang lalu, kunjungan Ketua Umum PSSI Erick Thohir meninjau fasilitas di dalam Stadion Manahan Solo yang didampingi oleh Wali Kota Solo dan juga Wakil Ketua Umum PSSI. Stadion Manahan Solo memiliki kapasitas 25.000 penonton dan merupakan venue final Piala Dunia U20. Terlihat juga rumput sintetis dipasang di sisi lapangan untuk mempercantik stadion tersebut.